Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan dalam video kali ini saya akan nyah kotak satu peranti kelas pertengahan daripada Lenovo, iaitu peranti Lenovo Z5S. Ayuh kita nyah kotak peranti ini. Mari kita lihat apa yang ada di dalam kotak ini. Kita buka kotaknya terlebih dahulu. Ya, bila kita buka saja kotak, kita akan nampak peranti Lenovo Z5S. Di dalamnya lagi terdapat manual pengguna, kerangka telefon, pelindung skrin, kepala pengecasan dan juga wayar USB type A ke type C. Selesai lihat apa yang ada di dalam kotak, ayuh kita lihat pada perantinya pula. Mari kita lihat pada bahagian belakang peranti ini. Peranti ini hadir dengan tiga pilihan warna, iaitu Starry Night Grey, Honey Leaf Orange dan juga Titanium Crystal Blue. Pada tangan saya sekarang ini merupakan peranti yang berwarna Titanium Crystal Blue, di mana warnanya adalah warna biru yang sangat berkilat dan bergaya. Dan pada bahagian atas kiri peranti ini terdapatnya 3 kamera yang menggabungkan 16 megapiksel untuk kamera sudut lebar, 8 megapiksel untuk kamera telefoto dan juga 5 megapiksel untuk kamera sensor kedalaman. Dan pada bahagian tengah peranti ini terdapatnya pengimbas cap jari. Kita lihat pada bahagian hadapan peranti ini pula. Peranti ini hadir dengan skrin 6.3 inci Full HD Plus, dijana chip Snapdragon 710, memori sebesar 6GB RAM dan storan sehingga 128GB. Pada bahagian tengah atas peranti ini terdapatnya satu notch yang merupakan kamera swafoto sebesar 16MP dan ia juga menyokong sistemnya kunci imbasan wajah. Papalan peranti ini hadir dengan rekaan takuk water drop bersama bezel nipis di sekeliling skrin peranti. Lenovo Z5S juga menyertakan imbasan cap jari pada belakang peranti dan imbasan wajah pada kamera hadapan peranti. Bagi saya, imbasan cap jari adalah lebih cepat dikesan oleh peranti untuk menyah kunci berbanding imbasan wajah. Kamera hadapan peranti ini bukan sahaja hadir dengan sistem nyah kunci imbasan wajah, malah kameranya yang sebesar 16MP berkeupayaan untuk mengambil gambar swafoto dengan efek latar belakang kabur. Pada sisi kanan peranti terdapatnya butang kuasa dan juga butang arah suara. Pada sisi kiri peranti terdapatnya talam dual SIM. Dan pada bahagian bawah peranti terdapatnya bicu audio serta port pengecasan type C. Peranti ini menggunakan sistem operasi Android 9 Pie dengan pelancar ZUI 10. Bateri yang digunakan untuk peranti Lenovo Z5S ini adalah sebesar 3300mAh dengan pengecasan pantas 15W. Jika anda sedang mencari sebuah peranti kelas pertengahan, mungkin Lenovo Z5S adalah salah satu peranti yang menjadi pilihan anda untuk dimiliki. Harga rasmi bagi peranti ini adalah RM1,299 dan buat masa ini, anda boleh mendapatkan peranti Lenovo Z5S pada harga promosi iaitu RM999 dan promosi ini adalah dalam jangka masa yang terhad sahaja. Jadi itu sahaja video nyah kotak bagi peranti Lenovo Z5S. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Saya Wanda Mirah untuk Amans.